Pemirsa, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Haritanu Sudibyo menerima kunjungan Ketua Umum Partai Berkarya Maijen TNI Purnawirawan Muhdi Purwoprajono. Selain silaturahmi, pertemuan kedua pimpinan parpol ini membahas kepemimpinan di Indonesia, khususnya menjelang pemilu 2024. Silaturahmi politik dijalin Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang menerima kunjungan Ketua Umum Partai Berkarya Maijen TNI Purnawirawan Muhdi PR. Dalam pertemuan, kedua tokoh nasional ini berdiskusi tentang banyak hal, termasuk persiapan partai politik mensukseskan pemilu 2024. Saya dan Pak Muhdi, Ketum Berkarya, bertemu sebagai lanjutan dari diskusi-diskusi sebelumnya sebagai partai politik non-parlemen yang dulu juga ikut di pemilu tahun 2019. Tentunya kami melanjutkan diskusi bagaimana bersinergi, bekerja sama untuk nanti di pemilu tahun 2024. Tentunya untuk kebaikan NKRI. Tentunya kita punya kesepakatan bersama bahwa untuk pemilu 2024 ke depan bagaimana pemilu itu bisa sukses. Sukses itu termasuk juga bagaimana memilih nahkoda Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang kita cintai. Tepat pada tanggal 1 Agustus, Partai Perindo resmi mendaftar sebagai peserta pemilu 2024. Partai Perindo optimis dapat lolos dalam tahapan verifikasi administratif dan faktual, serta mentargetkan 60 kursi DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan.